saya akan membuat video tutorial membuat thumbnail. Yang pertama, kalian harus mempunyai aplikasi YouTube Studio atau Yeti Studio. Ya, setelah kalian memposting video, terus masuk ke apa? Ini YouTube Studio, terus klik tombol ikon pulpen ini. Tunggu beberapa saat. Ya, sekarang di sini ada di gambar ikon yang tadi lagi. Klik, terus kalian bisa ambil thumbnail di galeri. Kalian pilih saja. Oh ya, ini saya menggunakan thumbnail ini, terus pilih simpan. Oke, udah jadi. Tunggu beberapa saat. Oke. Semoga bermanfaat bagi kalian ya.